Di papar ni kan, saya heran bah di sini. Kalau susah itu terang mau mau menerangi, apa saja aku buat di sini kan, mesti mau bingkrap itu. Kalau ada perkawinan, ada apa itu, ada makan-makan kan, macam mana kau sedia pun mahal harga 2.000 apa begitu kan, makanan tidak akan cukup. Atau kenapa? Sebab banyak orang pergi tapau belum orang datang. Inilah gaya ini orang-orang limbah haus, saya bilang. Terang-terang orang belum makan lagi dan sudah pergi tapau. Harap berubah itu, ha. Karena itu terang kamu tidak akan bercahaya itu. Masa makan belum lagi habis sudah pergi tapau-tapau. Saya terkejut itu. Belum lagi habis sembahyang sudah pergi makan pergi tapau. Saya bilang saya kasih tahu to komite saja video supaya kasih tayangkan macam di anu. Sebab kasihan bah. Saya bilang kan sini kita mau menerangi. Tetapi umat-umat kan bila ada makan kan memang tidak cukup. Sebab dia sudah bawa kontena. Sudah bawa bag. Coba yang siapa yang melakukan itu angkat tangan. Buat tobatlah. Sebelum terlambat. Banyak itu, saya terkejut pada tidak cukup makan. Anak kasih 2.000 masak apa tidak cukup, saya bilang kan. Banyak orang tapau, beginilah orang di sini pada dia bilang. Tapi saya bilang kan, itulah saya bilang orang limbahau susah mau menolong orang-orang miskin ini, saya bilang sebab tamaha. Itulah sebab. Jangan lagi buat begitu. Kasih makan dulu semua orang. Bila mau habis sudah kan, tunggulah sampai jam 10 baru kopi tapau. Ini pukul 8 sudah pergi tapau. Hei, siapun malu lah bila saya nampak itu kan karena kasih lapor.